Okay, hello my friend. Ini ada update baru hari Khamis. First time, tadi first time dah lama aku tak buat hari Khamisnya video sebab aku bangun lambat. Dia aku bangun awal 11.40 lebih je tu. So mungkin sempat upload ke 12, tak tahu. 12 lebih pun tak apa kan. Tapi aku nak edit lagi. Tak tahu lah, tapi dia punya update ni tak banyak sangat lah. Dia macam sikit-sikit je, tak tahu benda update terki pun dia tak aku tengok lah. Operation Grateful Assembly kita pergi Singapore Channel 2 macam biasa. Yang baru Random Box Gratitude dapat paper-paper baru, paper-paper baru pusing lari ya. Aku baru bangun first day dapat NZ1 Knife. Lepas tu hari Jumaat dapat Millie Rush Make Kit. Tobi login dapatlah paper-paper ni. Hari ke-17 dapat Scar Everglade yang baru tu. Dia tak ada kat shop pun, dia ada kat gacha. Lepas tu hari ke-19 dapat Macmillan Muse. Tak tahu best ke tak, tapi Scar tu boleh lah. Yang Macmillan tu tak pernah, Macmillan padu kan. Pergi lah main. Gila main gacha apa benda semua tu. Kita tengok gacha box. Yang pertama premium box Macmillan Muse ada dekat ni. Semua set-set sniper yang yang dalam style tu tak ada. Gacha rate yang tinggi-tinggi tu pun tak ada. Asal aku fikir keluar ni. Lepas tu complete box Scar Everglade, benda biasa. Neo box is back. Halloween punya box dah tak ada. Dah belah, dah tak ada Halloween kan. Kita biasa balik. Lepas tu macam biasa lah. Patch note depan Christmas. So Neo box ni dia belah balik, dia ganti dengan Christmas box. Macam biasa lah kan. Tak tahu Christmas box ada apa. Mungkin ada 6 star. Tak tahu. Dia complete box ada 6 star. So dia macam kita lepaskan turkey Thanksgivingnya patch note. Biasa tak best kan. Biasa. Lepas tu Pinati Omega atau benda semua ni. Dapat ni BAMF Black Grid Star. Tak tahu lah. Lama aku tak dapat paper ni. Boleh lah Star Lizard. Lagi tu spin. Tak nak lah. Aku lama dah tak spin kaca. Airborne Intruder Package macam biasa. Lagi kita tengok package-package. Berapa banyak package lah. Ni kaca box yang tadi tu. Tengok apa yang kat shop. Halloween punya item dah bye-bye. Tak ada. Cuma dah tak ada. Lepas tu yang korang ditunggu-tunggukan selama 3 tahun papaya berfungsi, beroperate, benda ni. Ding ding ding. All Black is back. Yang biasa dia 3 star. Patutnya diorang buat lah 5 star kan. Dia hormat. Tapi tak hormat. Bertigo please lah. Buat lah 5 star. Paper-paper lain HK Forest nanti kalau keluar pun jadi ghoul berbenda semua ni. Faham aku. Tapi ya kita try lah. Tengok double scope ke, first scope ke, korang tak tengok kan. Ya kita try. Tak benda semua Halloween dah tak ada. Holy Shotgun ada lagi, aku tak tahu kenapa. Dia bukan Halloween tapi dia ada. Tak tahu. Sebab zombie tak ada lah kan. Lepas tu kek ni. Apa ni? Tak ada benda pun. Pogi ni memang dia dekat shop. Memang dah dia jadi adat lah macam tu. Speed kit, make kit biasa. Character is back. Irene dengan Ellie reset. Jadi tengok
Kita tengok karakter Ellie. Mana Ellie? Amboi ke leping ke? Tu Irene ke leping ke? Tapi Irene ni memang lah cantik lah. Serius cantik tu. Irene ni accurate lah. Ellie ni laju kan? Semua laju sama lah. Ambil beli ni tu. Mana design je tu. Pergi lah beli ni. Sama je tu. Dia punya ni. Ni lagi bagus lah Ellie ni daripada Irene. Tapi Irene ni lagi cantik bagi aku lah. Lepas tu ada ni helmet baru Black Inferno Blue Spot benda. Lepas tu flame ni Orange Spot Visor. Tak tahu kenapa rambut macam tu. Parah boleh pakai ya? Parah boleh pakai. Boleh pakai. Boleh lah kelakar. Semua ada negate headshot benda tu. Pada tumbuh tu fly by package benda vintage glasses tu je. Benda tak antik pun. Biasa punya update kan. Mana ori shotgun ni? Brazil tak ada benda pun. Package yang baru Archie Drake Butcher package of Archie Drake. Lepas tu M4 tu apa benda Rizzy Eagle. Biasa package dia lebih mahal 3.7 kau tambah. Kalau aku kurangkan sikit dapat sweater. lagi bagus pada M4 tu lah. Kasi korang lebih kurang ha. Lepas tu ni oh yang atas ni Airborne Intruder package MSA Airborne. Nak try MSA tu pergi lah try. Best juga lah Airborne ni. Cantik juga. Cantik pada tak ada benda pun. Dapat ghost sand ni. Boleh lah nak. Kalau nak ni, kalau nak di-rate kan IWP yang biasa 1000. M4 tu lah. Kalau nak spin-spin-spin 800 1800. Pistol aku bagi dia 300 lah. 300, 800 dah 2100. Semua 30D eh. 3100 tambah 300 3400 3400 Harmonic Stabilizer 500 1400 tu 2, 3, 4, 5, 6. Nampaknya shotgun dah tak ada. Oh dia apa dia tak tahu lah. Aku nak buat gacha ni lah gila. Eh gacha lah aku tu. 1400 tambah 500 400 tambah 500 eh 2900. Kena berbaloi je. Okay dia tu lagi. Okay dah takde gacha. Shotgun. Shotgun dah takde. 1000 mana tadi? 2900. Nak dikaitkan dengan 3007 ni. Tak berbaloi ya. Serius-serius. Airborne ni aku bagi dia sama. Macam tak gempak pun dia. Tak menarik. Macam tak tahu berbaloi ya. Kalau macam ni berbaloi kan. 3004. Kod-kod dia korang kata benda ni rare. Haa, pergi lah beli kan. Tapi memang rare pun. Tapi dia punya ni sama je. Macam ada pepi yang lain. Dia tak berbaloi lah. Aku rasa yang ni berbaloi lah. Mana tadi? Ni info elite. Okay lah. Yang ni pun lagi murah tu. Ada Claymore apa semua datang semua ni. Lagi murah pada datang ni. Datang ni lagi murah kan. Yang ni lagi tak berbaloi. Kau jangan merepek beli benda ni. Ni yang beli yang ni smart proof. Ni 1000. Ni pun 1000. Ni Pinati Omega. Yang ni dapat benda. Lepas tu Claymore ha. Berbaloi lah. 1000, 2000, 3000. 1000, 3500, 1400, 4000.
discount jadi 3,000. Okay lah. Yang ni buah benda je. Semua tak proof. Semua tak proof. Yang ni speakit boleh lah. Yang ni GM tak pandai lah. Dia berlepa tak pandai buat ni. Package so, tak berbaloi tu. Benda semua ni. Cakap tidur je lah. Dia punya game Gravity Combat dia punya baru. Gravity Combat ni macam yang bawah ni mana. Aku dah nampak ni. Oh ni macam ni lah. Hyper Chaos ni apa benda. Tak tahu. Tak cantik pun. Yang ni cantik lah. Yang ni aku proof lagi. Tapi dia 700. Mungkin patch note depan dia jadi 490. Tunggu je lah. Mark of the King. In a long time long past, only the king, most trusted advisor and soldier could receive this emblem, signifying their importance to the crown. Mark of the King. Benda yang biasa. Nanti lah Ellie ni. Boleh lah kalau dia buat Flamingo ni nanti kan. Tak ada benda. Semua Halloween dah takde kan. Ghost AQ GM. Oh black. Lagi kita try. Okay, kita tengok apa yang baru. Yang ni semua takde dah. Aku lupa. Dulu aku lupa yang tu. Map ni dia update. Map mana? Map Halloween lah. Mana lah. Escalation biasa lah. Lepas tu ni takde benda pun. Takde benda lah. Lepas tu kita tengok clan. Okay, wow lah. Competitive Season 43. Season 43. Tak tahu dia background dia. Escalation. Seri Escalation. Kita tengok apa map dia. Mana map dia. Okay, map competitive. Yang pertama kali Encirculation Sandstorm 1 Main Street dengan Galata. Untuk TFM lah. Lepas tu SD ada Rompongi Plaza Office dengan Airport. Ha, pergi amin. Semua takde lagi. Tak benda lagi. Okay, pergi amin. Lepas tu login. Main 20 minit. Yang tu tadi tu. Tu aku rasa tak ada benda. Kita try yang bagus lah. Oh ada event. Aku lupa. Okay, sabar je event eh. GM event. GM event lah pun datang. Masuk dalam mana ni. Event GM macam biasa. Aku kena explain benda semua benda ni. Sebab wajib lah. Sebab aku dapat content. Dekat content lah macam. Aku promote best shot kan. Ha, pergi lah. Sabar jap. Kita tengok dulu. Out Black. Padu tidur ada 2 scope, 1 scope. Oh semua pertama kali try. Kita ambilkan balu. 1 scope, 2 scope. 1 scope. 1 scope. Best shot. Nak buti 1 scope kan tapi. Out Ghost lah. Out Black dulu ada 2 scope. Tapi dia punya skin macam lagi hitam yang ni. Tak tahu dia reskin yang apa kan. Lagi hitam daripada yang tu. Dia punya scope lambat. Aku tekan scope ni. Lambat. Aku lagi. Berbaloi kan dengan BP tapi nak semua BP memang tak lah kan. Dia boleh apa. Thank you. Please, not all BP, please. You don't like best shot? Why you don't put all people like cash? Yeah, tak BP. Lepas tu dia punya fire rate melambat. Fire rate kan? Lambat lah. Ada satu hit aku tak tahu. Tak tahu lah. Nak try tak tahu lah. Aku dah shot yang simple ni lah. Kita try jap bunuh. 2-3 orang.
dua tiga orang kan tu. Duit dah solid tu. Bodoh pun game ni. Lambat. Oh dia lag bang. Aku dah main dalam bang. Dia punya nak scope yang kedua tu lambat gila. Tai, susah tak? Mungkin dah tak payah main black. Oh black ni. Don't farming apa ni bang. Satu hit. Lama kena. Tak boleh. Apa ni? Op lag ni. Dah boleh delete lah. Ayah beli kan. Ayah. Masa menyemak apa dia. Tak jangan beli lah. Pasma gila tak proof. Sebab dia sama macam primal. Tak ada beza pun. Dia skin dia. Tak proof. Mana dia jack clan war. Aku tak tahu apa jadi. Tak tahu main apa. Sama je kot. Tak tahu aku. Ramai tak main clan war. Kita spin lah bounty dulu. Aku tak tahu kenapa aku spin tu. Ingat aku dapat BMF tu. Aku dapat ivory bongok ni. Ada dia kat ni. Ada ivory ni ke? 30 jam eh. Boleh lah tak, memandangkan dia tak ada dekat ni. Okay, kita tengok. Apa nama? Marah si aku. Kita tengok ni. Tak ada benda kan. Tak ada benda. Play apa? Kompetitif, reward sama. Thanksgiving. We talk, we listen. Yang 4 ke 56. Call Turkey. Kita tengok lah semua satu kan. Orang boleh skip lah kalau tak nak tengok ni. Thanksgiving macam biasa dapat 100%. Sekarang dia 1%. Lepas tu dia 1% jadi 200%. Macam tu lah. Map dia Broken City, Sandstorm, Heady Space, Vapor Race, Lost Temple, THM lah. Untuk hari ke tu. Lepas tu saya susun benda semua ni sampai patch note depan. Setiap hari 12 sampai 12. We talk, we listen benda ni dekat Facebook, Discord benda. Lepas tu bagi link. Biar submit constructive feedback. M4, A1 Osprey cakap All Black tu sampah ke apa benda. Tapi Rosma tak proof. Okay, reply. Cakap je Rosma tak proof. Aku tak take feedback. M4 Osprey bit biasa. Lepas Turkey hunting. Ni dia event macam biasa. Kalau log in 15 hari, lepas tu komen 30 minit dapat red star 3 hari. Log in 25 hari, lepas tu main 60 minit dapat NX1. Lepas tu 25 minit eh. Log in 25 kali main 90 minit dapat August. Yang ni boleh lah. Lepas tu boleh dapat tapi dia macam macam tu kan. Kau pergi log in 25 hari tak ada live. Tak ada. 25 hari ni macam ni. Macam kau log in hari ni. Lepas tu kau sampai 2013 tu. Kau tak pernah log out. Lepas tu kau main 90 minit. Gila diorang ni. Tak ada rehat pun. Kau main 90 minit. Kau dapat August. Tapi setiap hari main kau nak main sejam setengah. Boleh lah. Tapi main lah kau. Dapat lah August ni. Boleh lah dapat free pun free kan. Bikin main. Kan aku nak tak galak kan. Tapi 25 kali 90 minit setiap hari. Okay kot. Boleh. Yang untuk selalu main tu boleh lah dapat kan. Lepas tu main 15 jam dapat ni. Dapat AK Red Lion. Lepas tu yang main ni Neo Panther. Neo Panther dapat main 30 jam dapat Neo Panther benda ni SMG. Main 60 jam dapat Penalty Omega. Lepas tu kau main semua ni dapat lah semua ni.
Lepas tu kau complete TDR game untuk untuk 20 kali dapat MP7, FFA 30 kali dapat M4TWA, Clan War 30 game dapat Scarborough Pay. Tapi untuk shift Clan War 30 game sekarang dah tak ada, tak tahu, tak tahu boleh ke tak. Okay, dah ke 12 tak tahu, ke 1 ke update, ke 1 aku upload. Complete 125 game competitive dapat HK Spectre. Tapi yang ni boleh lah, kalau aku nak tracking yang ni boleh lah, yang 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 bawah-bawah ni nak tracking tak ada lah. Kau tracking di sendiri je lah. Kena tertiket lah, aku tak tahu dia boleh ke tak tracking kan. Pergi tracking sendiri. Yang playtime ni kau pergi lah tracking, kau set lah satu. Hari ni aku main sejam, hari ni aku main 2 jam. Sebelum tu nak dapat P90 Omega bagus kan. Tapi yang ni kau pergi tracking sendiri juga. Oh, pergi tracking sendiri atau kau tracking 90 minit kau dah main. Tapi make sure kau dalam game kan, dalam ni. Tapi kau main 90 minit kat lobby memang tak. Kalau kau nak tracking yang tu memang kau pakai ni, login reward. Ha, 20 hari, 20 hari je lah. 5 hari tu kau pergi tracking sendiri kat calendar korang untuk dapat yang ni, Pop Ghost. Lepas tu kau main-main semua-semua ni, kau dapat semua lah. Ha, penuh. Yang kata GM tak payung. Ha, semua dapat. Semua dapat. Kau dapat ni, dapat ni. Kalau login 15 hari, main 30 minit, dapat ni. Semua dapat lah. GM tak payung lah. Payung ni. Red Lion ni, Panther pun dia semua ni. Pergi main. Okay, apa nak aku explain benda ni. Pergi main, kau tengok lah sini. Ha, manggah kan. Lepas tu GM event, kau teki benda ni. SD, SD game. Dekat ni C4 benda ni. MVP dapat yang MSR tadi tu, AK Gold. Ni dapat shotgun benda tak menarik pun. Magazine extension satu lagi. Tapi benar dapat AK Gold, di pernah lah AK Gold kat ni. Lobby public. Okey ah. Dapat 3 hari kot. Ya man, dapat free je. Nak masuk tu pergi lah try harder. Cari Senin, Rabu, Jumaat, Ahad. Okay, pergi Plentiful Bounty. Cari Selasa, Khamis, Sabtu. Macam biasa, pukul 9, 9.30. Yang ni TDR. Lalu benda, lepas tu setiap kali korang MVP, korang dapat point untuk tu. Macam setiap round, okay, dia main 5 round atau 3 round. Okay, yang first round tu korang MVP, korang dah dapat ni. Lepas tu yang second round tu korang MVP lagi, third round korang MVP lagi. Memang dah tetap lah. Lepas tu 5-5 round ni korang MVP untuk hari sama. Lepas tu esok harinya korang MVP lagi, korang dapat Desert Eagle Crimson. Lepas tu MVP setiap round tu. Dapat lah ni. Maybe Striker dengan Brand Striker ni. Korang MVP. Dapat lah ni. Mana dapat lah ni Striker ni dengan ni MVP. Pergi MVP. Tapi DC tak ada MVP. Setiap kali macam first round biru menang, lepas tu kau MVP. Kau dapat. Tapi kau merah, dia MVP biru, kau dapat sebab kau banyak kill. Lepas tu merah menang, kau biru, kau MVP, dapat, kau dapat. So MVP macam tu lah. Setiap kali MVP eh. Make sure eh. Penat aku cakap. Hari ni start kau MVP. So pergi main. So pergi MVP. Tapi yang biasa tu, kalau MVP tu dapat kau setiap kali. Tak. Yang ni MVP untuk seluruh game eh. Yang last game tu, yang top MVP tu, dapat ni HK ni, dapat top kill. Lepas tu menang dapat sniper. Lepas tu cake ni, flatten ni. Tapi yang ni penting ah. Yang first kill tu, bukan first round tu korang MVP. Lepas tu second round tu korang tak MVP,
third round tu kalau MVP ke apa, tak MVP pun tak apa, tapi rally point ni ada. Ha. Dorang catat lah. Dorang tu. Ha, lepas tu so pergilah MVP main, mainlah sepas-pas nak main benda ni TDR ni. Tapi dia punya tu 3 hari je. Ha, pergi main. MVP tak MVP, kalau kau dapat semua ni, Macmillan ni, kau dapat semua ni kan. Ha. Jangan kata jam tak payung ni kan. Jam payung tu. Kau main 40 point tapi 51 ke 60 ni boleh dapat, tapi susah. Kau pergi MVP. Satu hari dah dapat room 25 hari. Sekejap, 25 hari. Sekejap aku kira ni. 25 hari. Kalau ada 4 room macam tu, ada 100. Lepas tu 100 tu, kalau satu tu ada 3 game, 3 round, ada 300. So boleh lah, boleh dapat lah. Boleh, kau boleh MVP. 51 tu, kau dapat 51. Kau catat sendiri lah. Tapi ni kau pun kau catat sendiri tau. Yang MVP kau, MVP ni kau catat sendiri. Kau ada berapa MVP, kau boleh lah dapat kan. Boleh mengadu kat GM, masa aku tak dapat. Tu Ketiket. Kau pergi MVP, pergi ni MVP. Pergi aku nak cakap penat ni. Lepas tu yang ni ada, aku cakap lah. Tak tahu. Oh, tak keluar pula dia. Sekejap. Acha box. Mana? So, tadi tu MVP je lah kan. Macmillan Muse. Tak MVP tak apa, tapi dapat lah yang lain-lain. Macmillan Muse. Benda-benda semua tak best pun. Nak kacau macam tak menarik pun benda ni. Tak menarik lah. Mungkin snow, tak benda. Lepas tu yang Razer event ni dah tak ada. Sorry to say, dah tak ada. Tak ada 50%, semalam je last. Yang atas ni dapat lah, kraken benda ni. Benda dapat ni, microphone, mouse, keyboard. Aku pun tak ada pakai Razer. Nampak? Dan semua. Yang ni lah keyboard benda semua ni. Hot black. Skygreen ni masih ada dekat dalam bounty box. Pergi spin. Let's play black shot. Tak ada benda kan. Info tua. Okay, macam ni. Apa event ni? Korang invite 3 orang ke Discord. Oh, korang invite 3 friend korang ke Discord dengan Facebook group. Lepas tu korang post lah under general ke. Lepas tu create a Facebook post to welcome their friend in. Macam kau post tu macam welcome Musma gila dengan Minggu. Macam tu 3 orang. Seorang lagi apa tak tahu lah. Big boss lah. Pergi lah. Ikut IGN dengan kawan kau punya IGN. Tapi make sure betul lah. Betul kena dengan hashtag Let's play black shot. Itu masa apa yang masuk ni pergi lah dapat benda. Tapi make sure yang kalau ada Discord kena ada si merch lah, role untuk menang. Sebab dekat global pun ada kot. Untuk yang global tak tahu lah. Macam ni Facebook post macam Bing, Minggu. Lepas tu yang ni Big Boss. Ni Osman gila black shot. Play black shot si IGM dapat. Macam korang tu, korang dapat HK Molten. Lepas tu yang lain-lain kawan dapat HKN. Lebih baik jadi kawan eh, daripada dapat tak tahu SMG ni, SMG sampah ni. Lebih dapat HKN 7 hari. 3 member dapat HKN kot. Pergi lah man. Pergi tag kau pergi masuk. Kau keluar masuk lift. Tak tahu. Kau keluar kau masuk lift. Aku tak tahu. Tu dasarkan GM. Aku tak tahu. Nak komen. Tapi 5 lelaki winner dapat Azure Package. Azure Package berapa hari aku tak tahu. Dia tak stick kat sini. Aku lupa lah. Pergi lah. Tapi ni isi korang MVP lah. Serius. Dapat ni semua ni. Tapi tak menarik pun. Boleh lah. Tu je lah kot. Aku tak tahu baby apa. Dah 12 lah ni. 12 ni. Satu je lah kot. Dah tengok ni Lodak Rosmah. Tak ada benda. Ada ni. Tapi make sure korang MVP.
Nanti kau main competitive kot. Dah tahu. Try weapon baru yang benda ni. Mana weapon baru? Ini lah weapon baru ni dalam ni lah. Ini. Mungkin aku try weapon ni. Sampah ke tidak aku tak tahu. Tengok black tu aku try kot tak tahu lah. Tapi aku main tadi pun dah fail lah. Tak tahu lah. Pergi lah beli. Pergi lah tu top up. Pada shotgun dah tadi kat shop. Capek dapat beli tadi tu. Tapi tak ada orang beli lah. Shotgun tu dulu 5 star. Tapi sekarang dia 4 star. Black shot kan. Aku tak tahu kenapa. Dulu pun aku ada shotgun masa aku buka. Aku tak tahu ingat padu macam dulu kan. Aku buka tak pakai. Kat rumah gila lah. Tak dah habis dah. Tu je lah. Aku rasa tu je lah kot. Tak ada benda menarik. Yang ni boleh lah kot menarik kan. Kali hitam. Tidak ada kali ni. Oh tapi dia ni. Mungkin ada baru. Ada inferno baru. Saya tak kali hitam. Tak tahu, tak tahu. Tak tahu. Okay, thank you for watching. See you when I see you. Mungkin ada trend war baru di benda ni. Tak tahu, tak tahu. See you when I see you. Usman gila. Peace and out. Aku nak upload ni kau satu. Okay, bye-bye. Aku nak edit. Upload kau satu. Okay. Pergi MVP. Pergi main Oblak tu. Pergi spin gacha. Pergi main event tu. Benda semua tu. Thank you for watching. Jumpa next Christmas punya update. Mungkin lagi empat. Okay, thank you for watching. Bye-bye. Peace. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye. Black shot.